wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salisuha imanu ayanin. Adapun yang ketiga daripada tingkatan keimanan yaitu namanya iman ayan. Wa huwa ma'rifatullahi bi muraqabatil qalbi. Iman ayan yaitu mengenal Allah dengan muraqabahnya hati. Fala yaghibu rabbuhu an khatirihi tarfata ainin, maka tidak hilang oleh Tuhannya dia dari lintasan hatinya akan sekejap mata pun. Balhaibatuhu daiman fi qalbih, bahkan adapun rasa haibahnya dia, rasa haibahnya Allah daiman padahal kekal di dalam, yaitu di dalam kalbunya. Ka'annahu yarahu, seakan-akan dia melihat Allah. Wa huwa maqamul muraqabati, dan ini iman ayan adalah maqam muraqabah. Wa yusamma aynal yaqin, dan dinamakan maqam muraqabah dengan nama aynul yaqin. Rabi'uha imanu haqqin, adapun yang keempatnya imanu haqqin yaitu iman haq. Wa huwa ru'yatullahi ta'ala biqalbihi, yaitu memandang Allah dengan kalbunya. Wa huwa makna qawlihim, dan dia adalah makna ucapan para kaum ma'rifat, kaum ma'rifin. Al-arifu yara rabbahu fi kulli syai'in. Adapun orang yang ma'rifat yaitu memandang ia akan Tuhannya dalam segala sesuatu. Wa huwa maqamul musyahadati, dan itu namanya maqam musyahadah. Wa yusamma haqqal yaqin, dan dinamakan dengan iman haqtu dengan nama iman haqqul yaqin. Wa sahibuhu mahjubun anil hawadisi, adapun yang empunya iman haq yaitu terhijab dari segala makhluk. Wa khamisuha, adapun yang kelimanya imanu haqiqatin, yaitu iman hakikat. Wa huwal fana'u billah, yaitu fana dengan Allah. Wa syukru bihubbihi, dan mabuk dengan kecintaan Allah. Fala yashhadu illa iya, maka tidak musyahadah oleh dia, tidak menyaksikan kecuali hanya Allah. Kaman ghariqa fi bahrin walam yara lahu sahilan, seperti orang yang tenggelam di lautan dan tidak melihat ia baginya akan tepian. Wal wajibu ala syakhsi ahadul qismainil awwalaini, adapun yang wajib atas seseorang yaitu salah satu dari dua bagian yang awal keduanya. Wa amma salasatul ukhur fa'ulumun rabbaniyatun yakhussu biha man yasha'u min 'ibadihi. Adapun tiga yang terakhir, maka yaitu ilmu-ilmu rabbani yang Allah istimewakan dengannya akan siapa yang ia kehendaki. Min ibadihi, daripada hamba-hambanya Allah. Wallahu a'lam. Saudara sekalian, kita malam hari ini masih membedah tentang tingkatan keimanan anak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu memiliki lima tingkatan.
Tingkatan 1, tingkatan 2 sudah dijelaskan pada kajian sebelumnya, yaitu tingkatan 1 namanya iman taqlid, tingkatan 2 namanya iman ilmul yaqin. Malam hari ini kita akan membedah yang 3, yaitu iman ainul yaqin, iman haqqul yaqin, dan maqamul fana. 3 tingkatan keimanan lagi yang belum kita bahas. Apa yang nomor 3-nya tingkat iman, yaitu iman ainul yaqin. Apa tuh iman ainul yaqin tuh? Yaitu tingkat keimanan yang ada pada seorang muslim di mana dia mencapai satu titik selalu merasa dikontrol oleh Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa dilihat oleh Allah. Maka di hatinya selalu muncul, saya dipandang oleh Allah, saya dilihat oleh Allah, saya diperhatikan oleh Allah. Ini namanya maqam muraqabah. Dalam hadis yang sahih, Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa an jami'i sahabati ajma'in, satu hari Nabi ditanya oleh malaikat Jibril yang menyerupai manusia biasa, ditanya, mal ihsan, apa ihsan itu wahai Nabi Muhammad? Lalu Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Ihsan itu kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau tidak bisa, yakini Allah melihat engkau. Nah, tingkat keimanan yang ketiga namanya iman ainul yaqin. Jadi satu keyakinan di hati kita, kalau kita mencapai maqam ini, saya dikontrol oleh Allah, saya diawasi oleh Allah, saya dipandang oleh Allah, maka dia selalu hidupnya di dalam pengawasan Allah, muraqabah. Jadi enggak perlu ada CCTV bagi muslim yang masuk tingkatan iman ini. Wong sudah ada CCTV di hatinya. CCTV yang ada bisa aja dimatiin. Kalau ini enggak bisa dimatiin, wong dari Allah merasa dilihat Allah, mau nyolong dia enggak berani, mau zalim dia enggak berani, Allah lihat. Dan nanti dimintai pertanggungjawaban. Mau enggak ibadah enggak berani. Ngeri masalahnya, wong dilihat oleh Allah. Ini tingkat iman yang ketiga. Namanya disebut muraqabah. Bagaimana kita pengen masuk pada tingkatan ini supaya kita bisa iman kita tambah hebat, bukan sekedar yang dipertebal PPMK, bukan, tapi yang dipertebal keimanan biar mantap. Maka habis isya
di antara aurat para ulama membaca 21 kali pokoknya isya sebelum subuh, artinya jam berapa aja. Kalau isya tanggal 8 sampai jam 5, isya sampai jam 5, jam berapanya aja. Sebelum tidur boleh, habis tidur boleh. Yang penting belum subuh. Dia baca Allahumma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Allahumma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Artinya Allah bersamaku kemana saja saya ada, Allah menyaksikan aku, dan Allah memandang aku. Begitu. Ini kalau diistiqomahkan kita baca 21 kali, kata ulama, fa'inda wa masyaksu ala hadal wirdi ba'dal isya ihda wa isyrina marrah razaqahullahu ta'ala al-muraqabata fi qalbi. Siapa orang baca ini nih 21 kali habis isya, habis isya tuh enggak habis sholat isya banget, itu juga boleh begitu. 21 kali maka dianugerahi sifat muraqabah. 21 kali kita baca sama-sama 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, 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 Allahu ma'i, 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 Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya. Kalau kita baca doa ini istiqomah, nanti tingkat keimanan kita
diangkat oleh Allah yang tadinya dari iman taklid naik ke iman ilmul yaqin, bakal naik ke iman ainul yaqin. Tingkat keimanan sudah makin hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, saudara, namanya iman haqqul yaqin. Tingkatan keimanan yang keempat namanya iman haqqul yaqin. Apa itu iman haqqul yaqin? Yaitu tingkat keimanan dari seorang muslim di mana dia bisa memandang Allah dengan kalbunya. Memandang Allah dengan kalbunya disebut maqam musyahadah. Maqam musyahadah, maqam melihat Allah dengan mata batin. Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, wa haqiqatun la wusuluhu lil maqsidi wa musyahadun nurat tajalli binjilah. Iman hakikat itu, haqqul yaqin, adalah manakala orang sampai kepada Allah dan bisa menyaksikan cahaya tajalli Allah di alam semesta. Maka kata para ahlul ma'rifat, dia bilang orang yang ma'rifat itu bisa memandang Allah di semesta ini. Semuanya dia bakal ketemu Allah. Dia apanya aja. Dia lewat di gunung. Di gunung ada pohon kelapa. Dia bingung dengan pohon kelapa yang ada buahnya. Itu dari mana airnya itu? Airnya, air kelapa tuh. Tahu kelapa enggak? Duluan batok, duluan air. Duluan air. Kagak ada tempatnya, mau ambak-ambakan. Duluan mana? Batok. Bagaimana masuknya rapet kayak begitu? Kan rapet. Airnya itu masuk dari mana? Pancoran gak ada, pipa selang gak ada, kok bisa ada airnya rapat begitu? Orang yang ma'rifat, hebat Allah, begitu. Yang dilihat Allah, luar biasa. Dia jalan ke Malang, ke Batu, ada apel, manis. Ini dari mana manis? Enggak mungkin kalau petaninya waktu nanam apelnya dikasih gula. Kasih gula enggak? Kagak. Disiramin air gula enggak? Kagak. Tapi kok manis? Allah itu. Maka makanan apa aja dihabisin. Enggak ada sisa yang dilihat Allah. 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 Hatta ada namanya wabah disebutnya corona. Hebat Allah. Hebat Allah. Yang gak pernah terpikir sama orang, dunia kayak begini. Sampai orang kayak begitu. Jadi yang hebat Allah. Itu baru satu makhluknya corona. Dari miliaran makhluk, orang udah kucar kacil.
Gimana dengan yang lain? Baru makhluknya doang. Jadi Allah yang dipandang. Apa aja Allah. Jadi ngelihat kemana aja yang dilihat Allah. Ampe di emping, masya Allah, Allah hebat, bikin meninjau. Nggak ada ini yang bisa bikin meninjau ini. Ini emping nikmat ini dari Allah, yang kudu kita syukuri. Jadi obat, karena otaknya Allah. Kalau yang otaknya Allah, ini asemurat, emping asemurat, otaknya, Allahnya hilang. Ini asam urat, kalau dimakan bahaya. Yuk, itu karena nggak ketemu Allah. Akhirnya apa aja jadi sengsara. Ditawarin bang mau ngopi, nggak, asam lambung, asam lambung. Mau daging sapi, nggak, kolesterol. Daging kambing, nggak. Darah tinggi, emping, enggak, semurat. Jadi abang ini pengen makannya apa? Saya mau nasi putih pakai garam sama air putih. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Capek-capek nyari duit, makan cuma nasi sama garam sama minum air putih. Enggak kayak pembantunya. Ya Allah pembantunya. Ngopi udah kayak sholat 5 kali sehari semalam. Belum ditambah kobliya sama bandiya. Dipanggil sama temennya. Ngopi. Sate 20 tusuk. Sop iga 3 mangkok. Empik 5 toples habis. Ada 2 orang. Yang satu memiliki tapi tidak menikmati. Yang satunya sangat menikmati tapi tidak memiliki. Milih mana? Hah? Dua doang pilihan ini. Milih mana? Menikmati ngapain duit banyak capek-capek. Dari dulu pala jadi kaki, kaki jadi pala. Makanan enggak bisa, yang enak pembantunya aja. Rugi enggak? Ya Allah. Kalau kata teman saya, suwe banget ini. Ya Allah, rugi dia. Nak ketemu Allah dia. Ampe nasi enggak mau. Katanya mengandung zat gula. Jadi abang nih makannya apa? Kentang aja. Innalillahi, udah tahu orang Betawi. Makan roti 5 kali aja udah makan belum? Belum, lah kentang. Tambah kurus kerempeng. Dinikmati hidup. Jangan dibikin susah. Jangan, mau ngapain? Enggak, saya enggak makan ini. Ada bayi, belum kenal emping, belum kenal sate, belum kenal sop, belum kenal kopi, mati. Ada enggak? Mati enggak hubungan sama makanan. Yang kudu pantang makanan dapat nyolong. Itu makanan haram, pantang kita, karena itu pasti berbahaya. Begitu dilihatnya kurnia Allah, ini nikmat dari Allah yang kudu kita syukuri. Begitu jadi ya hidup nggak susah-susah. Masya Allah, lihat orang-orang tua kita dulu. Hidup dari dulu sampai sekarang susah terus. Dulu ya Allah, makanan apa aja boleh dimakan. Apa aja boleh. Cuman masalahnya orang punya duit. Kagak punya. Pengen makan roti Belanda, Holland Bakery. Udah singkong. Roti subuh. Coba, saking kagak punya duit, susah enggak tuh?
susah, makanan apa aja boleh, duit kagak punya, sama dengan susah. Lah sekarang alhamdulillah kontrakan ada, belum lagi dari sewaan kios-kios ada, duit banyak. Cuma masalahnya makan apa aja ora boleh. Duit ada, apa aja kagak boleh sama dokter. Sama dengan susah. Kecil susah, pas tua susah. Kalau nanti masuk surga, alhamdulillah mendingan. Susah di dunia, naik ke surga. Cuman kalau masuk neraka, cilaka 12. Kecil susah, tua susah, ampe mati susah. Ya Allah, kenal Allah, tingkatin keimanan tuh, ada Allah di mana aja. Nih di alis saja ada Allah, alis. Ya Allah, rambut kepala dicukur berkali-kali cukur. Nih kak, udah berapa kali cukur dari kecil nih rambutnya? Kagak kehitung. Kalau nggak dicukur panjang nggak? Kagak. Nih buktinya alis. Udah pernah berapa kali dicukur alis? Belum pernah tuh. Gara-gara alis nggak doyan sedekah, segini-gini aja. Rambut palam doyan sedekah dipotongin mulu, panjang terus. Allah hebat Allah. Ada Allah di mana aja. Ada Allah. Jadi hidupnya tenang. Apa yang pemain bola di Eropa itu ya, di lapangan bolanya ada Allah nggak pakai masker tuh ya, keyakinannya ya, gitu ya. Apa kita mah yang pakai masker tuh di masjid nggak ada Allah gitu ya? Ini kan perjalanan keimanan ini. Makanya disebut tingkatan keimanan, maqam syahadah. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikamnya, beliau bilang, al-kaunu kulluhu dhulma wa innama anarahu dhuhurul haqqi fi. Faman ra'al kauna wa lam yashhaduhu fihi aw qabla aw inda aw ba'da faqad ahwaza wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arif bi suhubil asad. Siapa orang yang melihat alam raya tapi hatinya enggak musyahadah, enggak menyaksikan adanya Allah, ini kalbunya kena gerhana. Begitu, belum naik keimanannya. Semuanya ketemu ada Allah. Kita dulunya enggak ada. Jadi udah ketemu Tuhan di mana aja. Melihat apa aja masya Allah, bisa kelihatan Allah. Atau ngelihat ayam, saudara, ayam. Ya Allah, ini ayam hebat ya. Anaknya 8. Banyak apa dikit? Banyak 8. Mana kecil-kecil anaknya. Lakinya si boy kagak ngurusin, malah nyari wadon lain. Lakinya anak 8. Ya Allah, sekolah kagak, kantor gak punya, kontrakan ora ada, ijazah ora punya. Tapi mantep imannya sama Allah. Yakin dia bisa ngegedein bocah-bocahnya. Karena yakinnya, alhamdulillah. Biar gak punya kantor, gak punya kontrakan, gak punya ijazah, gak punya kan, bisa ngegedein anaknya sampai jadi babon-babon lagi. Ayah, masa kita yang ada tangan ada kaki bingung. Waduh, bagaimana ini PSBB lagi ini? Lockdown ini bagaimana ini? Bingung. Ayah aja biasa aja. Kenapa? Mantep imannya Allah. Hebat Allah. Ayam aja dipikirin. Ilokan kita yang ngaji,
agak dipikirin sama Allah. Begitu. Ini dia bisa ketemu Allah. Ketemu ayam. Tuh ibu-ibu tuh tanya. Ayam kalau udah matok tanah, nyari cacing, dapat cacing, anaknya datang, dimakan gak? Hah? Dimakan gak? Kagak. Buat siapa? Buat anaknya. Tuh, dia aja perhatian ya. Makanya ada tuh orang tahlilan tasnya kosong, waktu pulang jeruk masuk, pisang masuk, pisang masuk plastik, kok cucur masuk. Ingat apa? Ingat apa? Anak kaya apa? Begitu. Coba ya. Jadi ada Allah, ada Allah. Sampai kita tidur nih telinga kita enggak dimasukin semut. Bukankah Allah jaga itu? Bini kita aja katanya demen sama kita. Emang jagain kita malamnya? Kagak, sebelum kita pulang aja udah ngorok dia. Ini siapa yang jaga? Allah. Kalau kita enggak melihat Allah kelamatan. Allah di mana aja ada. Bisa ketemu Allah. Bisa-bisa ketemu Allah. Ada orang gak percaya pada bagian ini. Dia jalan-jalan, saudara, panas, ngasok, main sepeda, panas ngasok di bawah pohon, pohon beringin. Siang jam 12 karena kejauhan. Coba aja dari Karang Tengah sampai Gunung Sindur nyampe. Ada enggak yang kayak gitu? Enggak ada, alhamdulillah. Itu saudara. Dia lihat tuh, ya Allah ini beringin, pohon gede banget. Dipenuh aja enggak kepenuh. Cuman dia, kenapa buahnya kecil? Enggak sepadan. Buahnya segini. Buahnya kecil. Ini kagak bener ini Tuhan ini. Pohon gede begini gak berimbang, buahnya kecil. Dia lihat ke bawah, dia lihat semangka. Pohonnya kecil, buahnya segede pala. Gak bener ini. Gak bener. Gak bener ini. Kudunya juga pohon beringin buahnya segede buah semangka. Pas dengan badannya. Ini pohon semangka, kudunya juga buahnya segede buah beringin, pas. Ini bagaimana? Dia lagi nyalain Allah di hati, jatuh buah beringin kena hidungnya. Bukan, kena hidungnya. Akhirnya, innalillah. Tapi habis itu, alhamdulillah. Coba kalau buah beringin segede semangka, modar saya. Emang Allah luar biasa. Makasih Allah. Baru ketemu Allah nunggu kena penyakit. Jangan. Allah itu ada dari dulu. Harus kita menyaksikan nurut tajalli. Memandang cahaya. Manifestasi keterwujudan Tuhan di alam raya. Gak usah bingung. Itu. Maka orang yang di kelas musyahadah ini, dia hatinya yang dilihat Allah saja. Hatinya rahmah. Udah sayang aja sama semua. Udah. Udah rahmatan lil alamin. Semuanya. Memandang orang kafir, ya Allah kasihan banget dia. Hidup punya harta, tapi belum kenal siapa yang memberi harta kepadanya.
nyembahnya patung, kasihan dia. Padahal dia yang buat patung temannya dia. Nah, seringan nyembah temannya dia yang buat. Sian dia. Moga dapat hidayah. Begitu. Itu begitu. Dia begitu. Kelas musyahadah. Yang kelima namanya maqamul fana. Ini iman yang paling tingginya, tingkatan iman. Apa maqamul fana? Seorang muslim yang memiliki keimanan kepada Allah tenggelam pada lautan kemahaan Tuhan. Artinya tenggelam pada lautan cahaya Allah. Ada orang karam di Karang Tengah. Karam tenggelam di laut karena perahunya pecah. Kalau orang tenggelam di laut, kita bayangin orangnya kita yang tenggelam tuh. Kira-kira di depan kita ada apa? Hah? Kalau kita tenggelam tuh, di depan kita ada apa? Hah? Ada apa? Kita tenggelam. Orang yang nyilem aja dah di kolam renang. Kalau saudara bingung mah, saudara nyilem tuh di kolam renang. Di depannya ada apa? Air. Belakangnya, atasnya, bawahnya, kanannya, kirinya, itu namanya maqamul fana. Di mana aja yang dilihat Allah. Di mana aja. Karena sudah tenggelam, mabuk sama Allah. Mabuk. Cintanya sudah luar biasa sama Allah. Sehingga enggak pernah kelihatan pinggiran. Orang yang tenggelam enggak pernah kelihatan makhluk, yang ada Allah. Allah. Makanya kayak dulu ada namanya Syekh Siti Jenar. Ditanya, sopo sampean? Kau lo gusti. Itu bukan penyatuan. Orang yang sudah tenggelam pada lautan kemahaan Allah. Jadi yang dia agak berasa dirinya, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, Allah aja. Yang dilihat Allah, yang dipikirin Allah, yang dipandang, yang didengar Allah, Allah aja. Itu orang yang udah paling tinggi. Muanya Allah. Kalau kita kan kagak. Wiridan aja nih adalah insenen. Ya Allah banyak amat ya. Banyak amat. Dibaca kagak. Dikebet tuh. Banyak amat ini Senin. Waduh Senin banyak. Dia mau kagak udah Allah aja. Emang begitu. Asik kalau udah ngomong Tuhan. Asik. Lupa. Dia sakit kagak inget kalau dia sakit. Itu begitu. Yang ada adalah Tuhan. Itu begitu. Jadi ini namanya tingkat keimanan yang udah paling top. Kalau orang pada maqamul fana, dia tenggelam pada lautan Tuhan. Yang ada Allah. Maka dulu ada film Wali Songo, rumput kecabut aja nangis. Saya udah nyakiti makhluk Allah. Begitu. Bagaimana pertanggungjawabannya? Saya bakal ditanya. Ini rumput main saya cabut. Sampai kelasnya gitu. Kalau kita meni ngandangin kiai aja gak ngasa salah, gitu. Coba itu. Gitu. Susah kelasnya. Ini namanya maqam keimanan. Cuman kata Syekh Nawawi,
yang wajib bagi setiap manusia tuh dua. Tingkatan pertama suruh dinaikin ke tingkatan kedua. Ini mah wajib belajar ilmu wujud, kidam, bako dan dalil-dalilnya wajib. Adapun yang nomor 3, 4, 5 ini mah perjalanan spiritual muslim. Apakah lewat wiridnya dia? Kayak Imam Haddad. Kalau Imam Haddad baca dalail tuh sehari 10 kali khatam. Sehari 10 sebuku nih 10 balikan. Kan bedanya tipis sama kita. Kalau kita wiridan sehari di Selasa dibikin 10 kali. 2 lembar ngopi 2 gelas, 2 lembar ngopi 2 gelas, 2 lembar ngaso. Ini enggak 10 kali balik sehari. Pengarang Simtud Durar Maulana Al-Habib Ali Habsyi 10 kali khatam dalam setiap hari. Al-Habib Abu Bakar Gresik 5 kali khatam sehari. Habib Soleh Tanggul yang kemarin Syawal haulnya 5 kali khatam dalam sehari. Habis sholat dohor sekali, asar sekali, maghrib sekali, sekali. Kayak begitu. Karena udah asik sama Nabi Muhammad. Kalau kita kan judulnya doang, ada maulid. Ini kita mau datang sebab saya tamunya Rasulullah. Begitu. Karena tulisannya selamat datang tamu Rasulullah. Wah, saya ini tamu Rasulullah. Tapi pas udah makan gak kebagian, ngamuk. Payah panitia ini. Sama tamu Rasulullah gak dihormati. Geblek. Ini mau maulid mau nyari makan. Begitu sebenarnya. Kalau mau nyari makan mah gak usah nunggu lama-lama. Begitu. Mau kebagian mau enggak, ya enggak apa. Kan kita niatnya mau hadir maulid bukan cari makan. Dapat makan alhamdulillah. Enggak dapat ya enggak apa-apa, om, bukan itu yang dicari. Yang dicari pengen mengenalkan diri, pengen mengakrabkan diri dengan Rasulullah. Itu yang dicari. Begitu. Yang 3, iman ainul yaqin, iman haqqul yaqin, maqamul fana. Ini mah ulumun rabbaniyah. Ini mah Allah kasih anugerah kepada hambanya. Ada orang yang bisa diberikan maqam ini, maqam ini, maqam ini, maqam ini. Ini begitu maqam ma'rifat kelas tinggi. Ini mah tidak bisa dicapai kecuali dengan wirid, istiqomah ibadah, tahajud sekian tahun enggak putus-putus baru bisa dapat. Baca Quran sekian tahun enggak putus-putus baru dapat ulumun rabbaniyah, perjalanan ruhani. Dan mendzikir, makanya baca selawat sama Nabi itu paling dikit 1000 gitu. Subuh, sore, yang pendek aja dah, sallallahu ala Muhammad, bentar, terus aja, nanti bakal merasakan keimanan yang kayak begini. Dengan terus-terus bersolawat aja, solawat aja. Kalau kita kan sampai sekarang, solawat itu yang muncul di otak bukan dekat sama Allah. Duit ya Allah. Jadi bukan Allahnya. Kurang cantik. Kita tuh nyarinya Allahnya. Biar gampang ceweknya. Saya gituin dulu. Ceweknya. Jangan duitnya. Ini cewek kaya nih. Duitnya doang rugi. Kalau ceweknya udah didapat, segalanya punya kita. Maka dalail itu sholawat penarik rezeki.
rezeki apa? Kehampiran dengan Allah. Kalau Allah udah dekat sama kita, apa aja dikasih. Begitu. Apa aja dikasih. Biar dekat. Lah kenal Tuhan kagak. Pengennya diperhatiin, wong sama Tuhan aja kagak open. Ini perjalanan spiritual. Ini nih maqam-maqam ma'rifah. Mudah-mudahan Allah Maha Mulia, Maha Pemurah, Maha Baik. Allah tingkatkan kualitas iman kita sampai mencapai semua maqam-maqam keimanan ini sebelum kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa silahkan. Ini bagus, udah ada mic-nya buat nanyanya, cakep. Jadi tinggal diri doang, nggak perlu jalan-jalan pengurusnya, cakep. Suruh jalan ke situ, bagus itu dia. Gitu. Baik, mungkin ada jemaah yang bertanya, tapi silakan berkenaan dengan materi atau di luar materi, ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ada yang misalnya yang pertama makom tentang makom syuhada. Makom syuhada itu dari sebenarnya melihat Tuhan dengan kondisi. Yang menjadi pertanyaan saya itu, ya di otak saya berpikir itu kira-kira fungsi akal itu di mana ketika dia melihat Tuhan dengan kondisi. Jadi akal pikirannya di mana ketika dia mengenal Tuhan dengan kolbunya, ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika orang ke makam yang kelima itu makam fana, itu apakah syariat itu perlu ada dia gitu maksudnya? Jadi kadang-kadang kan ada di film-film itu kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila ada dua. Ada gila lahiriah, bahasa Arabnya namanya majnun. Majnun, gila lahiriah. Sel saraf yang nyambung pada otaknya konslet. Sel saraf ini jumlahnya 15 miliar sel saraf di kepala kita. Sel saraf tuh kayak kabel kecil-kecil. 15 miliar, banyak apa dikit? Dikit. Kalau udah ngomong kurnia Allah, dikit. Satu aja konslet, gelarnya PA. Satu doang tuh. Enggak usah sampai 10 mah, apalagi 1000, apalagi 1 miliar. Satu konselor gelarnya PA, gelarnya. Maka 15 miliar miliki. Ini kalau konselor namanya majnun. Disuruh hadir di majelis gerogol. Tahu enggak? Iya. Itu begitu. Itu namanya majnun. Ada gila batin, cinta kepada Tuhan luar biasa, namanya majdud. Penyakitnya namanya jadab. Jadab itu gila pada Allah. Yang ada Tuhan aja. Terus syariatnya bagaimana? Seorang waliullah, setinggi apapun dia punya derajat, tidak bakalan gugur syariat. Sebab wali paling tingginya wali itu di kelas rendahnya nabi. Ibarat kuliah, kuliah gitu, biar gampang saya nyontohin sekolah. Bila wali itu kelasnya di SD, kelas 6, maka
kelas 1 SMP tuh di kelas Nabi. Ini bukan Nabi SMP kurang ajar banget, bukan. Ini membandingkan kelas namanya. Jadi tingginya kelas wali itu paling rendahnya kelas Nabi. Lagi Nabi aja enggak gugur syariat, apalagi wali. Maka wali itu kudu sholat. Wong Nabi aja sholat sampai kakinya bengkak malah Nabi. Ini wali enggak sholat, wali gadungan. Tapi bagaimana kalau orang yang majdud? Ini orang gila. Namanya juga orang gila. Orang gila yang ngikut sama orang gila sama dengan gila. Dia gila, kagak tahu dohor, kagak tahu asar. Gila. Maka dia enggak sholat. Iya enggak sholat pun dia kagak tahu. Wong gila. Maka dia enggak ada, bukan enggak ada syariat, karena dia gila. Jantan. Enggak bisa kita ikuti karena dia gila. Syekh Siti Jenar tidak begitu. Syekh Siti Jenar itu berbicara tentang hakikat. Ketika imannya dia udah di kelas fana. Sopo sampean aku Tuhan, kaulo gusti. Kenapa Tuhan kalau bahasanya begitu? Allah. Kenapa begitu? Karena dia udah kagak lihat apa-apa. Yang di otak dia Allah kayak orang tenggelam bagaimana? Orang ditenggelam tuh kagak lihat apa-apa, boro pinggir, yang lihat air aja. Maka dia kalau ditanya apa di depanmu, air. Belakangmu air. Maka saksi di jenar tuh berbicara keimanan dia. Karena udah Allah mulu, maka ditanya sopo sampean Allah, emang gak berhenti mulut yang ngomong Allah, 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 gak berhenti. Dan banyak zaman dulu begitu wali-wali kayak begitu, Mansur al-Halaj dan banyak. Kenapa? Karena tingkat keimanan tinggi. Jangan kita ngikut dia. Itu dua. Kita jangan ngikut orang gila. Tapi ini mah gilanya dalam Islam disebut positif. Karena gilanya gila Allah. Kesengsem. Ada tuh penyanyi dangdut tuh. Di dapur ada dia, di kasur ada dia, di sumur ada dia, di mana-mana ada dia. Itu namanya kelas tinggi. Di mana aja dong. Itu namanya kelas tinggi. Namun bila masuk pada jadab, dia tidak sholat, dia tidak puasa. Wong gila. Maka kalau orang gila, tentu syariat tidak ada. Kita ngikut orang gila, ini yang disalahin. Orang gila, ini ada orang gila. Deh, nomor berapa nomor? Kata orang gila, wah, 234, Samsung. Ini yang percaya, ini gila. Orang gila dipercaya. Ini gak bisa. Orang gila ini namanya makam. Jaga. Lalu kemudian bagaimana memandang Allah dengan kalbunya? Sulit untuk menceritakan, sebab ini perjalanan ruhani. Begini, ada seorang bujangan nanya sama kita, bang, enaknya tidur sama bini itu kayak apa?
Kalau saudara ditanya begitu, enaknya bersentuh dua bini kaya apa? Kayak makan durian. Rim, kayak makan durian, Rim. Hah? Kayak makan durian enggak? Hah? Oh beda, kaya apa? Maka enggak bisa diceritakan. Lu kudu kawin dulu, lu tidur, baru lu bisa rasa. Sebab ini mah mainnya perasaan. Jadi kalau udah rasa disuruh digambarin sulit. Wong rasa karena bukan untuk logika, maka disebut ulumul rabbaniyatun yahtassu biha man yasha'u min 'ibadi. Tapi bukan tidak bisa diraih. Walaupun Syekh Nai bilang ya khusu biya man yasa, Allah bilang inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Bisa kita raih asal kita mau zikir. Orang di dalam zikir paling dikit yang punya doa ya Rabbana tarofna bi annana tarofna wa annana asrofna ala ladho asrofna, baca la ilaha illallah wiridannya paling dikit, lagi malesnya dia 25,000 kali itu lagi malesnya. La ilaha illallah salawat 25,000 kali. Itu paling dikit dalam sehari. Kalau kita kan pengen sampai ke situ, ininya nih, oh enggak, jadi nanam kagak, pengen panen, ngimpi, tarjun najata, walat tasluk masalikahu, masalikahu, in masalikah inna safinata la tajri ala liyabasi. Anda pengen sampai pada maqam itu, tapi prosedurnya tak Anda jalani, mimpi. Sulit untuk mencapai bila kita tidak jalan menuju ke sana. Seperti sulitnya begini, kalau mau jujur, itu handphone, saya lupa bawa handphone, itu handphone dari Surabaya. Kita di sini nyambung. Coba saudara gambarin bagaimana jalannya suara ini. Lewat mana dulu? Kita orang kagak bisa gambarin karena bukan sarjana teknik elektro terkait dengan bagaimana arus gelombang. Maka bukan bagian. Dijelasin tetap agak ngerti. Karena bukan bagian. Kita mau kelasnya pakai handphone aja, pencet-pencet bunyi, pulsa lu isi udah kosong, gitu, diobelin aja, begitu, itu begitu, ini yang terjadi, kurang lebih demikian. Allah Ta'ala.